Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita sama-sama merenungkan bagian dari kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayatnya 31. Tapi saya hanya akan membaca saudara ayat ke-28. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja kubalas kedua mataku itu terhadap orang Filistin." Nah saudara, hari ini kita sama-sama membahas satu tema tentang Tuhan ingin kita taat. Dan bacaan kita adalah dari Hakim-Hakim, saudara. Saudara, Hakim-Hakim ini bukan sebuah profesi di pengadilan. Hakim-Hakim di dalam Alkitab adalah menunjuk pada seorang pemimpin di antara suku Israel yang dipilih oleh Allah untuk memimpin atau membebaskan bangsa Israel dari penaklukan bangsa lain pada waktu itu. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat sebuah pola yang sering terjadi, saudara, di mana Israel meninggalkan Tuhan, mereka ditaklukkan oleh bangsa lain, lalu kemudian Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengangkat seorang pemimpin untuk membebaskan mereka. Dan mereka kemudian taat dalam beberapa tahun. Namun kemudian saudara, kita bisa melihat lagi polanya. Israel melupakan Tuhan dan menyembah ilah lain. Nah, saudara, salah satu kisah Hakim-Hakim yang hari ini kita baca ayatnya adalah satu kisah Hakim-Hakim yang bernama Simson. Simson ini adalah salah satu pejuang yang Tuhan hadirkan untuk membebaskan bangsa Israel dari pendudukan Filistin selama 40 tahun. Sudah bisa membaca dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1-5. Nah saudara, Simson ini lahir dari ayah bernama Manoah dari suku Dan, dan istrinya pada waktu itu mandul. Tetapi malaikat Tuhan datang dan mengatakan ia akan memiliki anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ini akan dikhususkan untuk Tuhan. Maka malaikat itu, saudara, meminta mereka untuk tidak minum anggur atau minuman keras dan makan apapun yang najis. Dan setelah lahir, anak itu juga tidak boleh kena pisau cukur, sebab ia dipilih untuk menjadi seorang nazir Allah sejak dalam kandungan yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Nah, saudara, Simson itu hadir dan membuat orang Filistin pada waktu itu ketar-ketir dengan kekuatannya yang berasal dari Tuhan. Nah, strategi Filistin untuk mengalahkan Simson adalah dengan menghadirkan Delila yang cantik untuk menaklukkan Simson dengan cara mencari tahu, saudara, letak kekuatan Simson dan bagaimana supaya kekuatan itu hilang. Simson di sana mengatakan bahwa cara melemahkan kekuatannya hanya dengan diikat dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan. Diikat erat-erat dengan tali yang baru belum dipakai, dan juga menenun 7 jalinan rambut dengan benang pada alat tenun, lalu mematoknya pada dinding. Dan terakhir, saudara, itu semua upaya Simson untuk mengaburkan asal kekuatannya. Tapi terakhir Simson menceritakan letak kekuatannya adalah karena rambutnya yang tidak pernah kena pisau cukur sejak lahir. Nah saudara, kisah ini menarik. Bukan karena rambutnya yang dicukur lalu Simson kehilangan kekuatan. Sebab yang membuat Simson kuat itu adalah Tuhan. Bukan rambutnya, saudara, tapi Tuhan yang membuat Simson kuat. Jadi kekuatan Simson bukan berasal dari rambutnya, tetapi karena Tuhan yang mengkhususkannya sejak ia bayi untuk menjadi nasir baginya. Tuhan mau Simson taat. Mulai dari keluarganya yang mendapat pesan malaikat untuk tidak minum dan makan makanan yang najis, saudara. Maka letak kekuatan kita juga adalah sama. Letak kekuatan kita adalah ketaatan kepada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi tidak ada kekuatan itu berasal dari benda-benda tertentu atau syarat-syarat tertentu. Syaratnya cuma satu. Letak kekuatan kita adalah ketaatan kita pada Tuhan yang mampu. Tuhan yang mampu memberi kekuatan kepada kita. Maka itu dalam bacaan kita yang tadi terakhir kita baca, saudara, kalau Simson taat, maka Tuhan tidak meninggalkan Simson. Maka lewat permohonannya yang terakhir, Simson mendapatkan kekuatan dari Tuhan meskipun rambutnya pernah digunting, saudara, untuk dia merubuhkan tempat orang Filistin yang saat itu berpesta
dan juga yang menghina nama Tuhan pada waktu itu. Jadi hari ini saudara, dari kisah Simpson ini kita belajar, yang membuat kita kuat adalah Tuhan. Maka dibutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Dalam setiap hal yang sedang kita hadapi, mari kita belajar taat kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.